sudah resmi bercerai, Riri Fairuz dan Ayu Sabian tampaknya masih menjalin hubungan yang baik. Hal ini terlihat dari unggahan di Instagram Riri belum lama. Keduanya tampak harmonis saat merayakan momen ulang tahun sang anak. Lewat caption Instagramnya, Riri tak lupa mengucapkan selamat dan doa di pertambahan usia sang putra. Sontak saja, postingan tersebut dibanjiri komentar netizen. Tidak sedikit netizen menyentil Nisa Sabian yang disebut-sebut menjadi penyebab hancurnya rumah tangga Ayu Sabian dan Riri Fairuz. Seperti diketahui, pernikahan Ahmad Fairuz dan Eri Fitria alias Ayu Sabian dan Riri Fairuz kandas pada Rabu 24 Maret 2021. Hak asuh atas kedua anaknya jatuh ke tangan Riri Fairuz usai resmi bercerai. Kendati begitu, baik Riri maupun Ayu tetap kompak membesarkan buah hati mereka. Tak heran bila hingga kini hubungan antara kedua mantan suami istri itu masih terlihat harmonis. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.